Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, kaifal su'alan kaifal i'tiqadu biwahdaniyyatillahi ta'ala. Bagaimana meyakini i'tiqad dengan esaknya Allah taala? Esak itu tunggal satu. Jawabnya wa anataqida anallahu taala wahidun laisa lahu syarikun wala nazirun wala mumasilun wala diddun wala mu'anidun. Bahwasanya Allah Ta'ala itu esa, tidak ada baginya sekutu, ya, enggak ada sekutunya, tidak ada syarikatnya, dan enggak ada pembandingnya, enggak ada yang nyamain, enggak ada lawanannya, enggak ada yang dapat mengingkarinya, enggak ada yang bisa menandinginya, enggak ada melawannya, ingkarin Allah, enggak bisa, enggak ada. Siapa yang lawan Allah? Enggak ada yang bisa. Jadi kita meyakini bahwasannya Allah Ta'ala esa, tidak ada sekutu baginya, enggak ada pembanding baginya. Jadi Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya bagaimana? Bahwasannya tidak ada, ya, esa dalam zatnya, tidak ada zat yang seperti zat Allah, ya. Tidak ada zat yang seperti zat Allah. Hanya Allah zatnya seperti itu. Yang seperti itu hanya Allah. Kita enggak ada yang kayak bisa seperti Allah. Bagaimana maknanya lagi? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, makna esa dalam pada zatnya Allah. Zatnya Allah tidak tersusun. Zat Allah tidak tersusun. Seperti tersusunnya zat kita. Kalau kita, zatnya tersusun. Ada sumsum, ada tulang, lalu ada lapisan tulang, ada daging, ada darah, ada jantung, ada limpa, ada hati, ya, urat, kulit, ya, ada bulu, ya. Kalau kita tersusun, kalau Allah tidak tersusun, ya. Jadi Maha Esa Allah daripada yang begitu. Itu. Jadi ada zat Allah esa pada zatnya, maknanya ada dua, tidak ada, ya, perbuatan yang menyamai tidak ada zat yang menyamai zat Allah, dan zat Allah tidak tersusun. Yang kedua yaitu esa Allah pada sifatnya. Ada dua. Yang pertama yaitu tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah. Hanya Allah yang bersifat seperti itu. Emang kita bisa berbuat sesuatu, ya, apa? Emang kita bisa bersifat sesuatu. Sifat kita umpama ini, sifat kita itu, sifat kita melihat, sifat kita mendengar tadi. Tapi sifat mendengarnya Allah nggak ada yang bisa nyamain. Sifat mendengarnya Allah enggak ada yang bisa nyamain, hanya Allah. Sifat melihatnya Allah enggak ada yang bisa nyamain, hanya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa sifatnya Allah tidak satu tapi dua. Kudratain umpama ada dua kekuasaan, iradatain ada dua, ya. Kudratani ada dua kekuasaan, iradatani ada dua kehendak, enggak. Cuma satu aja kehendaknya Allah, ya, kuasanya Allah satu aja. Kemudian yang ketiga yaitu esa pada perbuatannya. Maksudnya apa? Enggak ada yang berbuat kecuali Allah. Enggak ada yang berbuat kecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, Allah yang ciptain. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, Allah yang ciptain. Ada ulama ini menamakan dengan kam-kam. Ada kam ya munfasil. Kam munfasil fi zat. Ada kam muttasil fi zat. Kam munfasil fi sifat, kam munfasil fi sifatnya, kam muttasil fi sifatnya. Ada kam munfasil fi sifat, kam muttasil fi sifat. Ada kam munfasil fil af'al. Kam munfasil ya fi zat. Itu maksudnya apa tadi? Ya, kam munfasil. Berarti apa? Kam munfasil fi zat, ada perbuatan, ada zat yang menyamai zatnya Allah. Allah maha suci dari ini. Jadi Allah maha suci daripada kam yang lima. Ya. Yang pertama, kam munfasil fi zat, yaitu mengatakan bahwasanya ada zat yang menyamai zat Allah. Mustahil Allah seperti demikian. Mana tadi? Kam munfasil fi zat, ya, yaitu ada satu zat yang menyamai zat Allah. Mustahil Allah begini. Kam muttasil fi zat, apa? Kam muttasil fi zat, yaitu zatnya Allah tersusun. Mustahil Allah zatnya tersusun. Yang ketiga, kam munfasil fi sifat, yaitu ada sifat yang menyamai sifat Allah. Mustahil Allah yang demikian. Yang keempat, kam muttasil fi sifat, yaitu sifat Allah ada ya satu dalam dua, ya. Jadi satu tapi dua. Satu tapi dua, yaitu dua kekuasaan, dua kehendak. Orang kalau dua kekuasaan berarti nanti yang satu besar, satu kecil dong, ya gitu ya. Mesti satu. Kemudian yang terakhir, kam munfasil fil af'al, yaitu ada perbuatan selain perbuatan Allah. Jadi yang terakhir ini, yaitu ini yang paling ya semuanya sebenarnya ya. Untuk wahdaniyah ini tauhid yang mesti kita pahami dan amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allah itu Maha Esa, zatnya Esa, sifatnya Esa, af'alnya Esa. Kalau kita matang tauhid kita ini, insya Allah ya hati kita tenang. Contoh saja yang af'al, bahwasanya tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang sehatin kita Allah, yang sakitin kita Allah, yang membuat kita jadi kaya Allah, jadi miskin juga Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Tapi nanti ada ya, nanti paham terbagi-bagi. Ada kita ini pahamnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada paham ya Jabariyah. Ada paham Mu'tazilah atau Qadariyah. Kalau paham Jabariyah, mereka itu terpaksa. Jadi semuanya itu adalah Tuhan. Orang mati-mati aja kata dia gitu. Hidup-hidup aja, enggak ada usaha. Semuanya Tuhan, semuanya Allah. Manusia nggak ada sedikit pun di situ. Ada paham Mu'tazilah, ya, dia sama dengan paham Qadariyah, ada yang mengatakan itu. Paham Mu'tazilah yaitu manusia itu ditentukan baik tidaknya oleh kekuasaan manusia itu. Kalau pengen pinter ya belajar. Jadi belajarnya yang membuat jadi pinter. Allah nggak ada di situ. Kalau pengen kaya ya cari duit. Yang membuat dia kaya yaitu kuasa manusia. Ada paham ya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya Ahlus Sunnah ya di situ ada kasab. Ada kasab. Jadi tengah-tengah. Kasab, usaha. Usaha inilah yang akan diberikan pahala. Ya. Usaha inilah, walaupun kasab ini tidak menentukan, artinya tidak memberi bekas, sekalipun kasab ini tidak memberi bekas, artinya takdir nggak bakal berubah. Berapa banyak orang udah kerja keras masih miskin juga, udah belajar masih nggak pintar juga. Gue pengen kerja pinter nih, gue pengen kalahin dia, masih kalah juga. Kena dia begitu. Aduh, dia mau kagak kekejar. Ya. Jadi tetap kita itu ya, di dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada yang namanya kasab. Jadi tengah-tengah nih. Wajib itu kasab. Kalau bahasa kita apa? Ikhtiar. Bahasa kita lagi apa? Syariat. Kalau sakit berobat. Ah, janganlah, diamin aja. Sakit, non sembuh-sembuh aja. Mati-mati aja. Jangan begitu. Jangan jalan, jangan kamu jalan di tengah jalan. Kenapa? Entah ketabrak. Tabrak-tabrak aja, mati-mati aja. Jangan kayak begitu. Itu namanya kamu enggak melakukan kasab. Kamu enggak melakukan ikhtiar, kamu enggak melakukan syariat. Kalau enggak kepengen ketabrak, itu minggir. Minggir. Itu namanya ikhtiar. Walaupun jalan di pinggiran, kagak, ya, itu namanya apa ya? Kasab. Hati-hati, termasuk dalam lingkungan itu ya. Kagak tidak memberi bekas. Artinya tidak merubah takdir. Berapa banyak orang jalan di pinggiran ketabrakan? Ada nggak? Ada. Banyak bahkan. Tapi tetap kita disuruh untuk kasab. Kalau pengen jangan ketabrak, jalannya di pinggiran. Ini namanya kasab, usaha. Usaha. Tapi bukan berarti ketika jalan di pinggiran kemudian nggak ketabrak, bukan. Usaha. Kalau kita udah lakukan usaha masih ketabrak juga, itu yang namanya takdir. Ya, itu yang namanya takdir. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada yang namanya kasab. Usaha, atau bahasa lain ikhtiar, atau bahasa lain syariat ini ya. Apalagi hati-hati itu ya, hati-hati itu apa namanya kerjaannya itu ya. Mana lagi? Ya kalau pengen surga ya ibadah, banyakin ibadahnya, usahakan ibadahnya. Pengen khusyuk, pengen bagus, pahalanya banyak dalam salat khusyuk. Maka usaha khusyuk itu namanya apa? Kasab. Itu yang akan diberikan pahala. Lupa ingat lagi, lupa ingetin lagi, lupa ingetin lagi. Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Aduh, tadi kunci motor aduh, gue baru inget di atas lemari, oh ya Allah, itu kan udah lupa tuh, usahakanlah ingetin lagi, itu dapat pahala lagi, ingetin lagi. Jadi ikhtiar kasab itu dikasih pahala. Seperti sekarang kita ini ya sedang mewabah corona, kita disuruh apa? Ikhtiar. Memang menurut ahlinya yang paham, yang ngerti, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Memang mesti begitu. Sementara jangan salaman dulu. Ya. Kemudian jangan ada perkumpulan. Kemudian pakai masker. Menurut kesehatan begitu. Maka itu adalah di antara salah satu yang namanya ikhtiar. Adapun takdir, nah kita wajib melakukan itu. Enggak boleh enggak. Kalau paham kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ah enggak, gua sakit-sakit aja, biarin, apa-apa, ayo salaman, ayo kumpul aja sama-sama. Boleh enggak begitu? Ya boleh aja, tapi itu pahamnya bukan Ahlus Sunnah, itu pahamnya Jabariyah. Ente Jabariyah. Enggak mau. Jadi semuanya ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita enggak tahu takdir kita di mana. Kita 20 tahun mendatang kita enggak tahu takdir kita apa, bagaimana. Ya. Dia ngaji 15 tahun, dia ngaji 10 tahun. Kira-kira siapa yang jadi kiai? Yang kiai besar. Kita enggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, kita harus ikhtiar. Atau bahasa lain, kita harus ada syariatnya bahasanya gitu ya. Atau bahasa tadi, bahasa tauhidnya apa? Kasab, usaha. Nanti Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan. Wa yakhtaruman yasha, dan Allah akan memilih orang yang ia kehendaki. Allah akan pilih siapa yang Allah kehendaki itu. Tapi Allah butuh apa? Butuh sesuatu untuk menilai. Ya, kayak kita kan begitu kalau jadi guru ya. Ini yang seorang guru ya. Ini orang nilainya sama apa? Nilainya sama gitu ya. Nilainya sama 8,5, dia juga 8,5. Tapi harus ada yang lebih tinggi rankingnya. Pasti kita akan mencari. Dia punya sesuatu apa yang membuat dia jadi lebih. Oh, dia itu orangnya rajin, sopan, dan sebagainya. Itu ada penilaian, butuh penilaian. Nah, Allah juga akan melihat usaha kita. Itu yang akan diberikan pahala. Jadi jangan sampai kita salah dalam bersikap ya. Itulah paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kenapa ada terjadi perbedaan para ulama untuk menyikapi itu. Ya, bagaimana menyikapi kita, berbuat kita ya akan kehidupan yang kita lakukan ini dengan kita bertuhan kepada Allah. Ya, bagaimana yang harusnya kita lakukan jangan sampai salah. Ya. Inilah paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mesti kita usaha walaupun nanti ya harus kita pasrahkan kepada Allah apa yang terjadi. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang ya bisa diberi, orang-orang yang diberikan paham yang benar dalam i'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bissawab.